Nah, dia sudah 3 kali masuk LP. Ya. Mainnya berapa kali? Jadi melakukan kejahatan 10 kali, sudah masuk LP 3 kali. Asli dong, Mak, ya? Ini siapa namanya? SN. Asli? Demak juga. Sudah berapa kali masuk? Baru kali ini, melakukan berapa kali? Nah. ML. Dari? Demak. Jadi mereka lupa asli Demak, cuman tempatnya mencar-mencar. Sudah berapa kali masuk? Satu kali, Pak. IB. Berapa kali ya, Dek? Dua kali masuk. Berapa kali sudah melakukan aksi kejahatan ini, Bang? Saya? Ada kalau 10 kali. Itu sasarannya apa aja, Bang? Rumah kosong. Rumah kosong? Yes. Kalau ada penghuninya memang disakiti apa gimana, Bang? Tapi kalau ada penghuninya, biasanya kalau orangnya udah keluar, saya pura-pura nanya. Benerin rumahnya, Pak, ini bukan. Ya. Berapa harganya ini? Ini 85 juta. Yang di sekitar Jakarta deh. Yang dia beli di Jakarta 100 berapa? 155. Pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Jadi mereka ini pelaku antar provinsi. Nah, kebetulan bulan Agustus mereka melakukan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Pangkalan Bun dan Palangkaraya. Jadi hasil dari pengungkapan kita tangkap mereka ini, ada yang di Demak, ada yang di Jambi, ada yang di Jakarta. Sudah berapa kali? Ada yang tadi, pokoknya ada yang 10 kali, sudah masuk 3 kali. Ada yang 2 kali, dan ada yang 3 kali. Barang bukti, Pak? Barang bukti yang kita sita seperti tadi ada uang 400 juta kurang lebih, perhiasan, mobil. Terus kemudian mobil 2 hasil curian. Ini mereka yang sasarannya rumah kosong. Nah, kalau ada penghuninya, baru terjadi kekerasan. Jumlah kerugian semuanya berapa, Pak, di Kalteng ini, Pak? Kalau yang di Palangkaraya 1,7 miliar kerugiannya. Yang di Pangkalan Bun itu uang tunai 33 juta, tambah perhiasan, tambah jam tangan 10 biji, ya kurang lebih ya 100 lebih lah di Pangkalan Bun.